sampai kita dibangun. Ya udah mau sampai. Pangkalan ojek. Beneran mau sampai nih? Ya, beneran. Berapa meter? Lokasinya di depan sana, teman-teman. Lu jangan mau ngomong. Enggak, aku udah mau. Ini sampai sini. Ya, sempat. Ini serius dulu, serius dulu. Nah, tempatnya itu ada di depan sana. Kita akan makan sendiri di sana. Di mana nih? Di Baun. Di Baun di ini dia tempatnya, teman-teman. Tumben sepi makan sih. Bagus lah sepi, Gus. Oh, rame kok. Nah, ini tempatnya, teman-teman. Sei Babi Baung Ombai. Di sana untuk tempat makan-makannya ada beberapa tempat. Nah, ini tempat makannya. Bapak, saya izin rekam ya. Izin rekam. Boleh toh direkam? Halo. Itu tempat pembakaran ya. Nah, jadi proses pembakaran ini memang alami ya, teman-teman. Mereka membakar dengan batang-batang dan daun-daun lontar, dan rumornya pembakaran secara alami dengan daun lontar inilah yang membuat sei di sini tuh terasa lebih enak dari sei-sei yang lain. Nah, jadi saya di sini makan sama teman-teman. Di sini ada Bagus, ada Oscar, ada Martin. Nah, ini. Inilah dia. Tambah sendok dua. Sei-nya. Halo, Dek. Ya, dia kabur. Berapa ini setengah kilo, Kar? Iya. Setengah kilo berapa harganya? Setengah kilo 125.000. Dan katanya ini adalah sei perintis pertama kali di Indonesia. Di Indonesia. Enggak hanya di Kupang. Sei berasal dari sini. Jadi adalah sei pertama, penjual pertama perintis. Dan memang tempat sei ini adalah tempat yang paling terkenal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Berapa menit kita? Nah, perjalanan dari tempat kita sampai ke tempat ini 45 menit. Dari kota Kupang ke Baun 45 menit. Nah, ini dia lagi memotong-motong daging babi. Jadi ini video kali ini non halal ya, teman-teman ya. Non halal. Kalau bahasa Bataknya pindahan. Nah, pindahan. Betul. Di sini juga ada sayurnya. Ini sayur apa, Kak Taufik? Sayur ubi. Sayur ubi. Cocok sama si ini. Paduan sama si ini. Nah, ini jadi ada satu piring ini ada nasi, sayur pepaya, daging sei-nya, dan juga sambal. Dan ini memang rasanya luar biasa, teman-teman. Ini daun ubi, daun ubi. Nikmat. Nikmat. Nikmat ya. Kita nggak percuma kesini ya.
Gimana enak gak? Enak. Bisa dijelaskan dengan kata-kata? Tidak bisa dijelaskan. Lihat aja ekspresi kurang. Gimana Gus? Enak Gus? Di sana juga ramai teman-teman. Di sana ada tempat makan dan full di sana di dalam sana. Nah itu pekerja-pekerjanya yang bawa-bawa piring. Nah ini teman-teman begitu sampai banyak mobil-mobil pengunjung-pengunjung yang memang banyak dari luar kota, maksudnya dari kota Kupang gitu ya. Perdatangan hanya untuk mencoba sei yang ada di Baun sini. Karena memang terkenal di Kupang, sei ini merupakan sei yang paling pertama kali sebagai perintis. Dan pembakarannya sekali lagi ini dilakukan secara alami dan ini memang rasanya enak sekali. Antrian mobil sampai ke depan sana. Nah, ini untuk daging-daging yang sudah dibakar, selesai dibakar, ditaruh di plastik-plastik teman-teman. Jadi CC ini dibungkus dalam 1 kiloan atau setengah kiloan. Nah ini pengunjung gak pernah berhenti, mereka selalu silih berganti berdatangan hanya untuk membeli CI di Baun sini. Nah bapak ini juga mengemas sei-sei di dalam packing-packingan plastik seperti ini. Jadi yang di dalam plastik ini akan dijual teman-teman dengan harga Rp140.000 per setengah kilo. Nah, ini baru selesai dibakar teman-teman. Nah ini untuk daging-daging yang masih baru dan akan dibakar di atas batang daun, batang pohon. Naik
ada yang sudah dalam kondisi terpacking rapih begini, sudah di press. Nah, jadi setelah dagingnya ditaruh, dipanggang, itu langsung ditutup dengan daun kosambi. Daun kosambi, ditutup dengan daun kosambi. Jadi setelah dagingnya ditaruh, dia ditutup oleh daun kosambi. Itu ya teman-teman.